Gugatan masyarakat Karo yang mewujud dalam Karo Bukan Batak terhadap sebutan Batak terus menuai polemik. Sebagian masyarakat Batak khususnya Toba, merasa gugatan itu terlalu radikal dan sebagai bentuk pengkhianatan suku Karo terhadap tradisi yang sudah terbangun sejak lama. Sebenarnya gugatan ini sudah muncul sebelum internet menjamur. Namun harus diakui, masyarakat Karo Bukan Batak baru dikenal setelah ramai dibahas di berbagai forum di internet. Karena mulai masif, KBB pun menjadi pembicaraan. Pembahasan bahkan perdebatan yang terkadang berujung pada saling caci maki. Karena kerasnya KKB menyatakan bahwa mereka bukan menjadi subordinat dari Batak. Salah satu pemicu perdebatan tentang KBB ini, ketika aktor Tanta Ginting yang memenangi pemeran pria pendukung terfavorit Indonesian Movie Actor Awards 2016, tak mau disebut sebagai Batak. Ia mengkoreksi sapaan dari pembawa acara yang memanggilnya sebagai pria Batak dan menyapanya dengan sebutan Horas. Tanta lalu mengatakan agar sapaan